guys, setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, akhirnya kita sampai juga di spot mancing. Nah, ini spot mancing ya guys ya. Lubuknya bagus-bagus ya. Kita lihat dulu bagaimana situasi dari spot ini. Dari permukaan banyak ikan guys. Nah, seperti yang kita lihat permukaan air di dalamnya, apakah ada ikannya? Kita coba dulu guys. Kita coba pancing. Ini baru kita beli guys. Hanya 65.000 joran. Ini coba guys. Masuk guys. Oke, kita coba guys. Oke guys, bismillah guys. Kita coba guys di sana dulu. Di sana tadi nggak mau. Sering nyangkut. Coba sini. Sini kita tangga. Ini bendungan ya, bendungan irigasi. Sawahan. Habis guys, ini habis. Ini belum sempat dimakan sama ikan, udah lepas ya umpannya. Ini kacangnya kurang solid. Kurang solid dengan mata pancingnya guys. Oke, lemparan yang kedua. Waduh, gila juga guys. Ki, ada kah? Anak tadi ki. Hah? Cacing tadi.
cacing mah nara kau cari cacing. Belum ada campur belum. So. Ada kin, nak mau ni, aduh. Kan mau bayar juga. Panas pun. Guys. Ini sebenarnya banyak ikan ini guys, cuman karena umpannya kurang solid ya dengan mata pancingnya, jadi nggak sempat dimakan sama ikan, udah lepas dari mata pancing. Kita zoom ya guys. Habis umpannya kan. Habis. Kita pindah spot lagi guys. Ini. Aduh, ini titian nih guys. Dan untuk menyelam, ini mau hati-hati nih guys. Keseimbangan tubuh perlu dimainkan di sini. Pindah di pinggir jembatan lagi guys. Nah, ini teman-teman saya lagi yang mau mancing. Oke, kita coba lempar guys. Tunggu beberapa menit. Ini kalau ada anda ada ikan yang nangkapnya, umpannya biasanya langsung larut guys. Di air itu nggak bisa bertahan lama. Habis kali ki umpannya ki. Ah kan habis. Pasang lagi umpan. Ternyata nggak mudah guys, memancing itu tidak mudah guys. Tuh habis lagi guys umpannya. Saya aja sampai bosan masang umpannya guys. Padahal umpannya ini bagus ya. Biasa katanya pakai umpan ini. Maaf ya, dapat ya saya. Ini kacang digoreng ya guys ya. Kacang digoreng terus ditumbuk-tumbuk, dicampur dengan sedikit nasi sebagai pelengkapnya. Kemudian ditambahin sedikit biang, sebenarnya dikasih biang umpan. Biasanya
mau dapat ini guys. Tapi ya mungkin ikan di sini nggak biasa makan itu kali ya. Katanya sih biasanya pakai umpan cacing. Habis. Kita coba pindah spot lagi. Ini langsung di bendungan ya. Kita coba di sini lagi ya. Ini air lagi pasang karena pintu airnya sedang ditutup ya. Pintu air ditutup, cuman di situ sudah ada pecah ya. Jadi airnya sudah bisa keluar-keluar di situ. Oke, kita kembali memancing lagi. Situ ya, Ki? Ah, pas di pojok tuh. Ah, di pojok tuh. Nanti turun nanti aja tuh. Ah, di situ ya. Ah. Agak di tempat yang tenang Teki. Tempat yang tenang situ. Situ ya. Ah situ ya, nggak usah di tempat yang anunya, ah di situ ya, ah situ. Habis umpan.